kita harus melihat fenomena banyaknya kepala daerah yang turun ke jalan atau menangani langsung kegiatan di masyarakat itu sebagai satu indikasi hal yang lebih berbahaya di dalamnya. Yang pertama, secara umum saya mau melihat ini justru cermin sebagai kegagalan. Kegagalan kepemimpinan, kegagalan birokrasi. Seperti itu. Jadi, lebih dari sekedar gimmick, justru saya melihat ini sebagai value. Yang pertama tentu saja kegagalan kepemimpinan itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyelenggarakan seluruh fungsi-fungsi di dalam manajemen pemerintahannya. Mulai dari planning, organizing, dia tidak bisa actuating, dia tidak bisa leading, apalagi controlling.